Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana sadonyo. Seperti inilah suasana jam gadang Kota Bukit Tinggi pada pagi hari tanggal 1 Januari 2024. Tadi malam perayaan tahun baru tidak berjalan dengan lancar karena diguyur hujan lebat. Kendati demikian, pengunjung tetap ramai berlibur menikmati akhir tahun di Kota Wisata Bukit Tinggi. Pagi ini terlihat petugas kebersihan dan sejumlah pengunjung menikmati suasana pagi di kawasan Jam Gadang. Di samping ini adalah posko pengamanan, masih terdapat sejumlah petugas. Kota Bukit Tinggi memang menjadi pilihan bagi wisatawan lokal untuk menikmati libur akhir tahun karena kota dengan luas 25 km persegi ini sangat menarik dan unik. Nah, dari jauh kita melihat Gunung Merapi yang masih diselimuti kabut asap. Gunung Merapi ini beberapa hari yang lalu mengalami erupsi. Kota Bukit Tinggi ini sudah beberapa tahun terakhir pemerintah kota telah memberikan surat edaran untuk tidak melakukan perayaan tahun baru. Namun wisatawan masih tetap ramai berkunjung ke kota wisata ini. Akses ke Kota Bukit Tinggi sore kemarin ditutup oleh pihak Polres.